jangan saya dibilang lagi jangan gini sama anak kalian juga yang di kolo dulu orang ke bare angkat naik dengan badan-badan kita nah terus jangan lewat-lewat di kepala terus dekat kalau lewat itu dekat benar-benar dekat biringan kalau dia hari dekat berat tandu duluan baru korban tandu ditaruh tuh 2 meter seperti di tangan tadi tuh dekat kali nah terus cek awal dari cek tanda vitalnya sesudah ini cek tadi enggak nah langkahnya tadi dah nak kepada tuh berantakan dah cara sampai sebenarnya kalau ia kukuh cuma 2 meteran 9 meter ya besinan beku atas 10 meter serak jatuh ayo setengah dulu kok nah oke sekarang ganti korban udah yang itu aja nih ada yang lebih kecil dari itu ada aku bu lebih kecil dari aku bu harus ganti korban lagi Ayu korban Mutia Jidar si Andika deh siapa hah Faira Fira jadi penunjuk jalan nah korban ambil posisi Jidar, nah lanjut jalan lagi terus tutup pakai kaki sebelahnya yuk putar kanannya ya lanjut seperti apa gue berdiri aja gue kencang nah angkatnya pada badan nih naik itu ngerti lagi kan lo tar air kuat dua tangan beli ya kembare nah naik itu kan ikuti sini maju ini pagar tembok sepanjang antah tuh tembok sih yang bisa lewat harus lewat siko leader mana leader ini apa lagi leader nah cara menurunan tuh mongkok doh sampai jongkok sampai bawah barek pinggang kalau begitu mandu apa gua serius tuh kalau menurunkan nama depa apa lagi Arni duduk nah nggak kan bebannya kan tidak berat kok bebannya berat kayaknya 5 kilo oh. Bakal ikut panji. Enggak tahu, Bang. Lanjutlah. Jalannya satu-satunya cuma ini. Satu-satunya jalan nih. Rumah sakit wa di sampai ta. Rumah sakit ke daerah ke tembulan wa. Tembulan. Kok ada Mas Borawa. Jangan didengarkan. Nada. Jangan dengarkan. Cek sendiri aja. Sudah kena bencana, stres. Stres dan sua. Kami kayak manapun kami nilainya. Nggak tahu bang. Nah,
bisa wak, bobe pasti menasi bencana besar. Ah, ini jadi orang histerianya kan. Awak ayo na, mau apa nak kete, kan? Ya kan? Mau pertemuan nak kete, mama ayo. Kalau rasanya kurang kue nih wak sebelah situ. Ini sadunya harus ada pagar. Korban di aspal itu nanti lah terakhir. Kan enggak dadak-dadak kan yang ikut di sini. Ya situ juga bisa. Berapa orang lo? Kalian nak apa ya wak angkut korban lewat kayu-kayu kayak gitu. Jalan terbaik di antara 5 penjalan itu mana yang paling bagus?